sebelah kanan sekarang. Upaya Supriyadi terjatuh. A penalty. Penalty. Atasi capek dan pegal. Hot in cream. Atasi capek dan pegal. Apalagi momen yang seperti ini. Cocok banget. Iya, nyangkut. Kakinya nyangkut. Kaki Bonevo. Ya. Tidak ada pilihan bagi wasit Armin. Kecuali memberikan hukuman. Ancang-ancang. Bekan, angkat cerdik. Itu Kuipers. Udah nafsu dia. Ezra, potong. Kita lihat berbahaya ini. Kuipers dan Ciro Jabre. Victor. Masuk. Dan kembali terulang. Persib kebobolan duluan, bisa mencetak gol. Persebaya kegolin duluan, bisa kebobolan lagi. Ini bola, gol gak? Gol, kita lihat. Ini berapa kali ya prosesnya? Tiga kali. Ada Ciro mengenai Mister, Igbo Nevo kena kaki. Igbo Nevo heading, gak bisa dikawal. 1-1, seru. Iya, gol yang cukup luar biasa prosesnya, Malen. Kita akan lihat, ini dia umpan pertama. Tendangan berbalik badan dari Ciro, masih kena Mistar, masih hidup. Dan dua kali Bonevo dapat peluang. Iya, nggak ada yang tahu. Tendangan tidak bisa masuk dengan jundulan. Sudah tidak bisa berbuat apa lagi Andika, karena memang prosesnya sudah sangat sulit. Iya. Nah, Dandi telat koncor lagi. Sudah dilakukan. Bahaya ini. Kalau tadi Bonevo, kali ini Kuipers mendapatkan bola tendangan bebas. Asis dari Ezra Walian. Berbalik unggul Persib sementara ini 2. Persebaya Surabaya 1 di menit ke-34. Bungkus. Iya, saya kira ada salah komunikasi mungkin ya antara bek Persebaya dengan kiper ya. Karena kita lihat, Valen. Ini dia, leluasa sekali. Iya. Ini dia kiper maju tapi bek tidak ada yang duel di situ, kita lihat. Ini dia bebas sekali Nick Kuipers. Mungkin komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara kiper dengan bek sehingga memberi kesempatan bagi Nick untuk menanduk dengan begitu leluasa. Karena pemain ini memang sangat berbahaya. Ini dia dapat ruang, dia dapat kesempatan menembak. Ini dia, kiper pun tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun ada dua bek, tapi tendangan Ciro membuat Andika tidak berdaya. Tidak bisa mencegah bola masuk ke gawangnya. Jangan kasih dia peluang. Persebaya 1, Persib Bandung 3. Jadi skor akhir.